السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، الحمد لله كتلة التفسير الميسر سورة الشرح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، بكان كه تلاكامي دلاسكا تلاكامي لابانكا بجيمو dan telah kami letakkan darimu bebanmu. Nah, kita baca tafsirnya Alam nūsi' ayyuhan nabiyyu laka ṣadrak li syarā'i iddīni wad-da'wati ilallāhi wal Bukankah telah kami lapangkan wahai Nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadamu li din, untuk syariat-syariat agama dan berdakwah kepada Allah dan menyandang akhlak yang mulia. ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan buat diantara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya agar bisa mendakwahkan syariat Islam agar bisa mendakwahkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandang sifat-sifat mulia yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'anka himlaka. Dan telah kami ringankan ya dengan yang demikian itu himlaka bebanmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahwasanya beban dakwah yang dimiliki oleh beliau yang beliau menghadapi banyak cobaan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam sirah nabawiyah bahwa beliau pernah diisolasi ya bahkan pernah diusir dari kotanya sendiri dari Mekah sampai beliau harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahwa ya beban yang ditanggung oleh beliau ya tidak beliau tanggung sendiri. Allah Subhanahu wa taala memudahkan banyak urusan dari urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Allah Beban yang telah anqada memberatkan dhahraka punggungmu. Ini bahasa kiasan ya untuk masalah berat yang ditanggung oleh seseorang. Ya, karena seperti seorang yang memikul beban berat di punggungnya tentu ini akan sangat melelahkan dan menyakitkan, ya. Wa rafa'na laka dzikrak dan kami telah angkat bagimu dzikroka sebutanmu. Artinya kedudukanmu. Nah, kita baca dulu tafsirnya. Alladzi asqala dzahroka Ya kan dia sebelumnya Allah berfirman wa kami telah letakkan kami telah ringankan bebanmu an anqada dhahrak yang telah memberatkan punggungmu. Maknanya alladzi asqala dhahrak yang telah memberatkan punggungmu. Wa dan telah kami jadikan kamu bima an'amna 'alaika minal makarimi fi manzilatin rafi'atin 'aliyatin dan telah kami jadikan engkau dengan apa yang telah kami beri nikmat engkau ya berupa makarim kemuliaan-kemuliaan fi manzilatin -kemuliaan, pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala artinya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik beratnya cobaan di balik beratnya beban dakwah yang ditanggung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada jaminan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'al yusra, ma'al yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fala yasnika ada an Maka janganlah ya gangguan dari musuh-musuhmu memalingkanmu dari menyebarkan risalah, menyebarkan dakwah, ya. Fa Maka sesungguhnya bersama kesempitan ada jalan keluar. Sesungguhnya bersama kesempitan ada jalan keluar. Lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, jangan sampai gangguan, cobaan ya yang diterima dari musuh-musuh dakwah ya para kafir Quraisy membuat Nabi berpaling dari membawa risalah yang telah Allah ya tugaskan kepada beliau untuk menyampaikan risalah sebagai nabi terakhir. Yang tugasnya adalah menyempurnakan risalah, yang menyempurnakan risalah kenabian yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sampai ya akhirnya disempurnakan oleh beliau. Nah Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar ya Nabi Muhammad tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala betapapun cobaan gangguan yang ia terima dari ya para musuh musuh dakwah. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala fa inna sesungguhnya bersama kesempitan ada jalan keluar bersama kesempitan ada jalan keluar dan kita memang lihat dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Memang di masa awal-awal dakwah beliau, masya Allah, banyak sekali cobaan yang menimpa beliau. Beliau eh, dikepung, diisolasi, ya, tidak boleh eh, jual beli dengan warga Mekah saat itu. Bahkan puncaknya, beliau ingin dibunuh sampai beliau harus lari, ya, melarikan diri ke kota Madinah. Ini semua merupakan kesempitan-kesempitan kesempitan yang dialami oleh Rasulullah. Sallallahu Namun, ketika beliau berhijrah ke Madinah maka beliau memulai babak baru Islam di sana, membangun kekuatan, dan setelah itu yang didapat adalah kemenangan demi kemenangan. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna, usri yusra, inna usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, setelah adanya kesempitan, insya Allah akan ada kelapangan, insya Allah akan ada jalan keluar. Dan ini yang sikap yang harus diyakini oleh setiap Muslim bahwa kalau dia tertimpa musibah, cobaan, ujian, maka kita harus yakin bahwasanya setelah adanya kesulitan akan ada kemudahan. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan wala ta'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus optimis bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluarnya. Jadi kita harus yakin, yakin-yakinnya bahwa setiap cobaan, setiap ujian, setiap musibah yang menimpa seorang mukmin itu pasti ada kemudahan setelahnya, pasti ada jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, kita lanjutkan Fa'idha faragta fansab, wa ila rabbika fargob. Maka apabila kamu telah selesai, maksudnya telah selesai dari urusan dunia, ya, fansab, Ya, maka bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang lain, ya. Wa ila rabbika fargob. Dan hanya kepada Tuhan mula kamu berharap, ya, berharaplah. Nah, faida faragta min umuri dunya wa fajidda fil ibadati maka bila kamu telah selesai dari urusan dunia dan kesibukan-kesibukan dunia fajidda maka bersungguh-sungguhlah fil ibadati dalam masalah ibadah ini seharusnya sikap seorang muslim jangan dunia ini jadi ya setinggi-tinggi cita-citanya ya allah malah tajalid dunia akbar ya allah janganlah kau jadikan dunia sebagai cita-cita tinggi kami yang menyebabkan kita ya hari-hari kita hanya diisi dengan kesibukan duniawi saja. Harusnya sebagai seorang muslim ya kita diminta untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan diciptakannya manusia harus kita sedari adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harusnya yang menjadi prioritas kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun urusan din dunia, Allah berfirman, "Wala tansa nasi bakamina dunia." Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia, ya. Jadi kalau untuk akhirat bentuknya adalah perintah-perintah dan perintah. Tapi kalau untuk dunia ya hanya sebatas jangan sampai lupa urusan dunia. Artinya Prioritas utama seorang muslim itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia itu hanyalah perantara saja. Dunia hanyalah perantara menuju akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi kita. Ya, janganlah kita berpikir bahwasanya kita hidup hanya di dunia saja. Kita harus meyakini bahwasanya setelah dunia ada kehidupan akhirat, ada hari pembalasan, ya maka kita harus persiapkan sebaik mungkin bagaimana kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala agar kita nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala 6 wa ila rabbika wahdahu farghab fi ma'indahu dan kepada Tuhanmu sajalah maka memohonlah ya eh, kepadanya pada apa-apa yang kau inginkan darinya ya di sisinya jadi kalau kita memiliki kesulitan ya kita memiliki cobaan dan ujian kita adukan ya masalah kita kesempitan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah adalah Tuhan yang maha kuasa untuk memberikan musibah kepada seorang dan mencabut musibah darinya jangan kita berharap kepada manusia ya kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita merasakan kesempitan hidup cobaan dan ujian maka yang diminta, yang diperintahkan ya pada seorang Muslim, adalah kita berharap, kita mengadukan masalah kita, kita meminta solusi terhadap masalah-masalah kita kepada Allah ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah ta'ala Kita minta agar diberikan jalan keluar terbaik dari masalah yang kita hadapi. Nah, barangkali ini yang bisa kita pelajari, kita ambil faidahnya dari surat asy'arah. As Semoga bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته